Dia di sini satu tim dari Gianyar. Dia ini bocil tapi juara-juara bosku ya. Oke, sekarang kita mau lihat koleksinya satu-satu karena kita di sini emang mau belajar biar bocil-bocil di serumah yang nonton mereka juga dapat piala. Langsung aja kita lihat di sini, ini ada Chana Auranti ya bosku ya. Ini Auranti koleksi sudah berapa lama dipelihara? Ini baru 1 bulan. Di sini juga ada Blue Pulkra. Oke, ini dulu juara di mana ini? Ini di tabanan yang pertama sama kedua. Sini ada Blue Pulkra. Nah, ini Blue Pulkra yang juara bosku ya. Ah, gimana dari mentalnya, warnanya, dari warna birunya? Mau dijual. Tawaran terakhir berapa? Tawaran terakhir 2,5. 2,5 berapa piala? 3 piala? SAB? Yeah. Piala SAB tuh mahal bosku ya, sengenya ngeri. Udah aku aja deh, 2,5 juta pake sekarang. Justru ya bosku, kembali lagi bersama Cerumus. Udah ngopi belum? Ngopi bos, biar ngelek. Kalau apa yang ngantuk gimana? Pacar aman? Istri di rumah? Cicilan lancar. Minang deng leja kinang suang, minang suang leja kinang neng. Loku bilang tapi oke, kita udah sampai di Dewis Aquatic. Mantap. Bukan aquatic, Bang. Kenapa? Tanknya dikit soalnya. Oh, tanknya dikit, cuak. Tapi pialanya banyak. Cuak. Ngeri. Oke, bosku, kita lihat ini ya. Astaga, ini tanknya dikit sekali, Bos. Cuma pialanya kan banyak. Oh iya, pialanya banyak. Oke, kita lihat di sini ada pialanya tuh banyak banget. Dewis ini satu-satu tim dari Gianyar. Dia ini bocil tapi juara-juara bosku ya. Bayangin di sini ada piala dari Pasuruan. Kalian lihat ini Chana Pasuruan kontes pertama, terus ada juara 2 di kelas tabanan, terus ada Dewata Chana Party kemarin juara 2. Ini di SAB ya. Ini juara 1 loh di SAB. Ini SAB berapa nih kemarin? SAB 5 itu. SAB 5 bosku ya. SAB 5 ini juara 1. Oke, di sini juga ada kelas Pulkra di Chana kontes, mini Chana kontes ya bosku dari tabanan. Terus ini juga Blue Pulkra Junior ini juara 1 juga bosku ya di Banyuwangi bosku ya. Dan ikan yang juara itu ada berapa ikan yang dapat piala semua nih? Ini cuma 3 ikan. 3 ikan. Oke, ini satu sama ini Stewarti. Ini Stewarti bosku ya. Kalian lihat ini Stewartinya sacet-sacet sama ini yang satunya lagi ya. Wah, ini lupuka yang gede nih bosku ya. Gila keren. Dan juga Dewis ini kan dia nih ini desain logo. Yeah. Kemarin juga nih Dewata Chana Party yang desain ini ada Dewis. Ini belakang juga Dewis. Mungkin kalian mau pesan logo-logo kalian bisa langsung kontak aja Instagram ya. Instagram atau WhatsApp? Langsung Instagram aja. Langsung Instagram aja di bawah sini ya. Kalian tinggal kontak aja kalau kalian mau pesan desain logo semua bisa bosku ya. Kemarin sempat juga jualan ikan di luar negeri kan? Iya. Gimana tuh? Ke Malaysia. Ke Malaysia, terus? Ke Vietnam. Ke Vietnam bosku ya. Jadi sebelum kita mau pelajari progresnya tuh gimana biar juara supaya kalian punya channel di rumah bisa juara. Nah, kita mau lihat juga, boleh nggak lihat video yang laku di boleh. Mana? Di mana tuh satu? Ada yang gondrong bosku ya. Kemarin bosku mau ambil tapi sudah diambil sama orang luar bosku ya. Nah, kalian bisa lihat ini ikannya bosku ya, orange banget, gondrong ya bosku ya. Kalau Auranti yang gondrong itu biasanya apa sih ya kalau untuk mau dibedain? Biasanya udah kelihatan dari ekornya yang lebar. Oh, ekornya lebar kayak kipas gini tuh biasanya agak gondrong ya. Sama dayungnya panjang. Dayungnya panjang sama kayak Andrao juga ya kita cari-cari. Wah, mantap bosku ya. Dan itu gondrong bosku ya. Oke, sekarang kita mau lihat koleksinya satu-satu karena kita di sini emang mau belajar biar bocil-bocil di serumah yang nonton mereka juga dapat piala, dapat saingan lu nanti. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, tak lawan. Nah, bocil-bocil semangatnya ngeri bosku ya. Oke, di sini langsung aja kita lihat di sini ini ada Chana Auranti ya bosku ya. Ini Auranti koleksi sudah berapa lama nih pelihara? Ini baru 1 bulan. 1 bulanan, berarti ini mau diprogres mau jadi bagus. Iya. Oh, ini mau jadi calon gacuan lagi nanti? Ya, pasti. Pasti asik bosku ya. Nah, ini di sini kan ada nih. Nanti kita mau tanya pas di Blue Pulkra juaranya. Ini Blue Pulkranya tuh juaranya tuh banyak banget ya. Berapa piala dia nih, Bos? Ini 3 piala. 3 piala ya Blue Pulkranya, bosku. Itu menang terus, bosku ya. Dan sekarang kita mau nanya Auranti nih. Aurantinya nih size-nya berapaan, Bos? Ini size 15. 15-an ya. Nah, ini kalau progres Auranti sendiri tuh Dewis itu gimana sih? Progres kan banyak banget bocil di rumah dia punya Auranti, tapi mau ikut kontes speknya belum gitu. Belum mantap gitu. Gimana sih mantapin biasanya? Kalau untuk bar kan nih, bar kan nyari yang orange ya? Iya. Kalau saya memang dari dulu nih pakai magotnya dari bos-bosku yang magot dari yang red. Yang red. Ya. Terus. Kalau untuk biru pakai pelet diracik. Pelet diracik. Ya. Itu pelet diracik dikasih apa peletnya maksudnya? Spirulina, cuma jangan sembarang ya ngasihnya. Oh, aku tahu, pakai spirulina. Iya. Jadi spirulina yang bawaannya tuh dia ada bawaan warna. Ya. Ada blue, green, sama black. Iya. Ya kan? Jadi kalau kena di Auranti blue-nya yang dapat ya. Semuanya dapat lah. Dapat semua ya. Jadi hitam-hitam barbarnya juga kena. Iya. Jadi kalau orange emang karena spirulina kan nggak bawa warna red nih kayaknya gitu bosku ya. Kurang gitu. Bawa-bawa tapi kurang. Jadi dikasih magot. Iya, seperti itu. Seperti itu ya bosku ya. Oke, terus itu di sini juga ada Blue Pulkra. Ini Blue Pulkranya biru bosku ya. Mantap banget. Ini dotnya nih oke. Ini dulu juara di mana ini? Ini di tabanan yang pertama sama kedua.
tabanan pertama sama kedua juara terus dia. Juara terus. Ini aku lihat ini ya, ini birunya nih matang banget nih birunya. Biasa kan kita kadang kalau kasih pewarna ya bos ya, pewarna biru gitu ya, kadang birunya tuh gak matang gitu loh bos. Malah jadi hitam biasa. Malah jadi hitam. Kalau ini untuk naikin birunya pakai apa? Ya seperti yang tadi itu kan pelet diracik sama spirulina. Spirulina ya, jadi spirulina yang bukan asal sembarang spirulina. Ini spirulinanya yang hype bosku ya. Mungkin beberapa teman yang udah racik-racik paham lah spirulina apa namanya bosku ya. Oke, jadi itu dikasih makan tiap hari? Iya. Tiap hari bosku ya, jadi mantap banget nih bosku. Berarti ini orang yang sebelah sana tadi yang barusan itu dijual? Itu dijual. Kalau ada yang beli kira-kira harga berapa? Ya 1 juta lah. 1 juta ya? Iya. 1 juta. Jadi kalau teman-teman kalian minat di rumah, lihat langsung aja kontak di bawah. IG-nya apa? Fish.dekwiswedana. Fish.dekwiswedana. Oke, keren. Terus di sini kita lanjut lagi. Di sini ada blue pulkra. Ini blue pulkra kalau dijual ini dengan piala 2, kira-kira harga berapa? 2 juta. 2 juta. Jadi kalau teman-teman mau beli langsung aja 2 juta, bosku, sudah 2 piala. Tidak perlu kontes lagi ya. Oh, sudah ada piala. Ada pialanya. Mantap, bos ya. Terus kita langsung next lagi di yellow stripnya, itu gimana? Dari mental dulu, itu gimana sih buat mental dia bisa sat-set, pindah-pindah tank dia gak ngedown? Kalau mental itu cuma satu kuncinya, sabar. Apa? Sabar? Iya. Berarti di depan tank sabar? Sabar, ya interaksi lah dikit-dikit itu. Kalau memang gak mau, di-stop dulu. Di-stop dulu, terus diajak. Berarti interaksinya pakai tangan gini? Iya, pakai tangan. Digedor enggak? Enggak. Gedor-gedor enggak. Terus di tangannya diginiin, gepal gini, buka gini? Buka gini, ya. Oh gini bosku, jadi tangannya gini-gini, jadi dia tuh pikir kayak ada yang lewat gitu bosku ya. Nih nih, nah kalian bisa lihat tuh pakai tangannya, sama kayak Stewarty. Stewarty tuh kalau kita kasih tangan gini, main gini kurang bos. Tapi kalau di gini-gini tangan kalian, gini-gini langsung aktif bosku. Jadi interaksi gak pakai karet, gak pakai ini, gak pakai lidi, gak pakai patung. Enggak. Cuma tangan gini-gini. Cuma tangan. Kayak Hotman dong gini-gini ya, kurang cincin ya. Berarti interaksinya seperti itu. Itu gak gini-gini. Oh gini-gini, itu duit bos. Duit. Terus hanya itu aja interaksinya. Iya. Air berapa lama diganti? Seminggu sekali. Seminggu ganti terus, seminggu ganti terus. Biasanya kata-kata orang ya kalau sering diganti-ganti air, tapi nggak tiap hari juga kan? Iya. Itu warna ikannya lebih bagus. Iya, lebih bagus. Dia lebih warnanya lebih shining atau gimana? Dia lebih terang biasanya. Ah, lebih terang bosku ya, karena air kalau kualitas airnya terjaga kan dia kan sisinya kesehatannya kan makin bagus kan? Iya. Cuma ini kan gelap karena di ketapang sama klip papin. Oh, jadi soalnya dia patah ekornya. Patah ekornya. Oh, jadi ini ekornya agak patah ya, bosku. Kalian bisa lihat ekornya agak patah. Tapi kemarin agak patah, gak apa-apa. It's okay. Enggak. Karena juara. Dia rata kan, tetap juara. Dia nggak rata tapi tetap juara. Juara berapa kemarin? Juara 2. Juara 2 ya. Kalau mulus bisa juara 1 lah ya. Pasti. Pasti. Pasti bosku ya. Gila. Terus airnya pakai air ketapang, semi tipis ketapang. Iya, ketapang tipis. Ketapang apa itu bosku? Ketapang tetap pasti pakai bos-bosku. Bos-bosku ya, dia udah beli bosku ya nih. Nih. Tapi ditempel lagi bosku, pakai stikernya. Rebrand. Dia repack bos. Repack jualan botolan kecil. Oke, jadi emang kalau di tim-tim kita ya bos-bosku yang bisa support. Kemarin beli atau? Beli. Beli, oh nanti saya kasih gratis ya. Udah tak bawa juga tuh bos produk yang lain ya. Daripada beli di Shopee kan? Iya. Oke, ini bukan promosi. Sebenarnya kalian bisa pakai ketapang yang mana aja. It's okay ya, yang penting ketapang tipis gitu. Mungkin teman-teman kalian jual ketapang udah beli aja gitu kan, support kan. Oke, biar UKM makin berkembang gitu bosku ya. Biar cuan juga teman-teman kita gitu. Mungkin karena dekat bos-bosku ya udah belilah ya. Iya. Beli. Oke, terus air ketapang nih interaksi pakai tangan gini-gini. Iya. Nah, untuk warna nih. Warna birunya nih tua, pekat, dan dia pindah-pindah tank. Warnanya tuh stabil. Itu gimana warnanya? Ini kalau di sini ya semua ikan sama untuk warna. Ini kan ikan biru ya. Iya. Pakai spirulina tetap. Spirulina. Jadi gini, ini untuk tambahan buat teman-teman ya. Bos-bosku kemarin kan kita pakai warna blue, oke? Okay? Warna biru nih. Warna biru entah kenapa dia tuh naik warna di ikan. Kayak auranti gitu, birunya tuh kurang shining gitu loh, kurang warna, tapi dia agak biru-biru toska, gak pekat gitu. Ternyata lebih ke spirulina ya. Iya. Nah, spirulina yang bos-bosku pakai tuh spirulina organik kayak gitu biasa. Sebenarnya ada spirulina yang di atasnya itu yang lebih bagus lagi ya. Iya. Dia bawa warnanya lebih bagus lagi, itu basicnya lebih diangkat lagi bos. Kayaknya kita gak kasih tahu aja spirulina apa ya. Bahaya nanti bosku, itu rahasia dapur. Nanti semuanya juara. Oh siap, siap Pak Bos. Itu ternyata birunya lebih tahan dia lebih, soalnya dari basic bosku ya, spirulina ternyata. Karena spirulina juga kan ada macam-macam spirulina, ada spirulina blue juga ada gitu. Terus dikasih spirulina, racikannya tiap hari dikasih? Tiap hari. Tiap hari dikasih? Iya. Dikasih makannya tiap hari. Tapi dikit-dikit porsinya? Iya, dikit-dikit. Biar nggak gemuk. Nggak gemuk. Nah, terus kalau untuk yellow stripnya, warna kuningnya?
Ya sama kayak Auranti yang Pulkra itu magot. Magot. Ya, magotnya magot dari bos-bosku. Itu dikasih banyak, gemuk nggak sih kalau dikasih? Enggak. Kalau saya ini kasihnya 2 hari sekali, dikit-dikit. 2 hari sekali tapi dibagi 2 lagi gitu. Iya. Oh, 2 hari sekali dibagi 2. Apalagi kalau Andrao, boh cepat gemuknya gila bosku ya. Jadi kalau kasih makan. Karena ini kan magot bos-bosku ini dosisnya udah bagus lah gitu. Iya, udah dikasih bagus. Dikasih dikit udah ngefek ya. Soalnya kita pakai pewarna ya, pewarna-pewarna ikan kontes lah biasanya ya. Kayak gitu yang agak hype gitu bosku ya. Karena dari segi harga kan bos-bosku jual ya 25 ya. Ya kita jualan-jualan juga kan ya mikir juga lah ya, kasih yang terbaik lah buat bos-bosku di rumah. Terus ada lagi yang lain enggak, pakan hidup atau apa gitu? Pakan hidup paling cuma cacing. Pakan hidup cacing. Ya. Cacing satu ekor full dikasih atau dibagi? Seperempat. Seperempat. Berarti ya, 40% lah ya dipotong ya. Tak gini kasih. Pak. Ya. Itu berapa hari sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, berarti ibaratnya nih cacing hanya untuk mengobati tubuh dia ya, ibaratnya yeah. Pencernaan dan misal ada yang robek. Gitu. Ada yang robek, oh gitu bosku ya. Ini dikasih tahu semua ya, keren. Ini namanya edukasi. Ini guru saya bosku. Sekarang bosku jadi murid di sini ya, karena juara dia bosku ya. Terus ini blueprintnya mau dijual berapaan? Mau dijual. Tawaran terakhir berapa? Tawaran terakhir 2,5. 2,5 berapa piala? 3 piala. SHB. Yeah. Piala SHB tuh mahal bosku ya, sengannya ngeri. Udah aku aja deh, 2,5 juta tak cash sekarang. Belum. 3 juta. Belum. 3,5. Belum. Gak mau 3,5? Serius nih? Ada uang nih? Enggak. Kira-kira mau dijual berapaan? Bentar, nih saran buat bos-bosku ya. Yeah. Kalau 3,5 beli kacang aja. Beli kacang? Iya. Yeah. Terus gimana kacangnya? Ya dijual buat nyari untung buat beli ini. Ngeri bosku ya. Bukan beli kacang, beli magot. Dijual, beli ini. Ya, cuma beli magot dah. Ngeri keras bosku ya, ngeri. Jadi harganya berapa? Ya 5 juta lah. Harganya 5 juta karena dia ada piala 3 ya. Iya. Salah satunya tuh piala SAB. Karena SAB tuh kan fighternya ngeri-ngeri di sana bosku ya, keras. Berapa konsentan kemarin? 500. Mungkin 500. Mungkin di atas 500. Mungkin di atas 500, yeah. Jadi emang harganya tuh mahal banget bosku ya. Jadi ikan-ikan yang emang kontes besar tuh biasanya harganya emang mahal-mahal. Apalagi kalau kelas Juve tuh di sekitar belasan juta bos. Belasan juta, bahkan nyalaku sampai 20-an. Terus di sini ada Stewarty, ini cakep banget, gigit-gigit kaca. Ini warnanya tuh biru banget, ini biru sama juga racikan sama. Pelet. Semua sama. Semua sama racikan yeah. Pelet pakai Spiro. Iya. Yeah. Oke, birunya. Terus untuk dot-dotnya, trimnya? Kalau dot, pakai magot black. Oh, jadi untuk dot itu magot black karena dia buat lebih keras lagi ya, magot black ya. Magot black dari mana itu? Itu dari bos-bosku juga. Kalau magot memang dari bos-bosku saya. Semua dari red sama black dari ini ya. Oke. Okay. Ini Stewarty ini mau dijual berapa nih, Bos? Ini 1,5 aja. 1,5 juta. Iya. Enggak jadi beli kacang dong yang ini. Yang ini boleh. Apa? Yang ini boleh. Yang ini boleh, Bosku. Ya, jadi ini sudah satu piala, itu pialanya di Pasuruan. Pasuruan. Iya. Pasuruan. Juara berapa? Juara 3. Juara 3. Dijual 1,5. 1,5. Kenapa jual 1,5 ini? Ya murah aja lah buat teman-teman di rumah kan. Subscribernya bos-bosku lah khususnya. Oh, ini 1,5 buat subscriber bos-bosku ya. Iya. Jadi kalau kalian mau dijual karena emang mau diseriusin pelihara apa di sini? Pulkra. Blue Pulkra. Karena memang, dia memang main di Pulkra. Main Pulkra. Karena di bawah itu ada babyan Blue Pulkra juga. Nanti mau naik ke atas sini kan? Iya. Calon gacuan. Mau diprogres lagi sama dia bosku ya. Terus kita next lagi di bawah ini ada babyan Blue Pulkra. Calon gacuan lagi. Iya. Ini dot banyak. Terus kalau ada yang mau beli ini gimana? Ini udah laku kebetulan. Berapa harganya? 400. 400 ribu iya. Kecil gitu. Gila bosku. Tapi emang speknya bagus, kalian bagus. Bisa lihat itu dotnya tuh banyak banget bosku ya. Dotnya banyak banget, terus yellow streamnya sampai kepala nggak sih? Sampai kepala. Sampai di pipi. Sampai di pipi. Jadi nanti kalau kalian jual lagi 600, 700 ada lah bosku ya. Senggol dong. Senggol dong. Oke, di sini ada Andrao lagi. Ini Andrao yang aku suka banget bosku ya. Kemarin aku mau beli hanya agak finroot dikit lah ya. Iya. Karena apa itu finroot? Karena loncat ya. Karena loncat. Abis loncat finroot. Ya loncat dari finroot kan dari anal ke ekor nyebar ke dorsal atas tuh. No, karena loncat ya. Iritasi iya. Mungkin iya. Ininya. Soalnya kalau kayak kita packaging ikan juga bosku ya, misalnya airnya agak begitu banyak nih, dorsalnya agak lewat kan, nanti ini yang bikin ini bikin fin rot iya. Karena dia kering. Nah sama pas loncat kan kering nih dorsal-dorsalnya, makanya kena fin rot. Oke, terus ini mau dijual berapa? Ini gondrong bosku, biru badannya itu hitam. Jadi kalau Andrao ini kita pengen lihat yang bagus gimana, itu pertama interaksi. Set pertama kita lihat masuk badannya hitam itu iya. Dia soalnya kalau kita main lama-lama warnanya hilang kan iya. Dia mulai pudar. Kayak gitu nih badannya sudah mulai hitam, poin 4 ada lah bosku, gondrong lagi, ekornya juga ngelebar. Ini calon-calon gondrong bosku ya. Iya. Ini jual berapa? Ini untuk sekarang karena masih pemulihan finroot kan 1 juta aja. 1 juta, tapi kalau tidak, udah sembuh palingan 1,5 lah gitu. 1,5 iya. Lah ya, mentok di 1,5 karena Andrao emang kayak gitu bos. Andrao aja bahanan bagus aja sekarang sudah 1,5-an. Iya, rata-rata di 1 juta semua. Oke, dan di sini ada babyan apa nih? Ini ada Stewarty. Stewarty banyak dotnya. Iya.
Gila nih Sewarti, banyak dotnya tuh jual berapaan? Ini 700. Belum 700. Ada mental. Belum ada mental ya, 700, gila bosku ya, ngeri-ngeri bosku ya. Jadi kayak gitu, thank you sudah, kita sudah buat konten di sini, sudah izinin kita konten. Jadi kalau teman-teman di rumah mau apa beli ikan di sini, langsung aja kontak apa namanya? Instagram fish.dewiswidana. Dewiswidana. Dan juga kalau kalian mau desain logo, langsung aja kontak di Instagram situ juga. Atau ada lagi yang baru? Instagram untuk logo dewis.design. Dewis.design. Design. Oke, bosku ya. Jadi kalau gitu langsung aja kita balik. Jadi buat teman-teman yang mau beli, silakan aja beli. Dan emang tujuan kita kesini adalah mau belajar biar bocil-bocil di rumah yang nonton bisa juara juga bulu pulcranya. Kalau sudah juara, senggol dong. Senggol dong. Senggol dong. Oke, kalau gitu ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman bosku. Ikanku emang sedikit, tapi pialaku enggak sedikit. Cuak! Cuak! Asik bosku ya, gila. Gak kasih nama akuatik? Enggak gitu ya bosku. Emang lagi tren itu bosku yang cuak, cuak. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semua. Tetap semangat pelihara Cana, karena Cana masih panjang. Dan tetap support terus channel bosku. Thank you buat kalian sudah support channel bosku yang gak jauh sampai di sini. Karena kalian udah bos gitu, cuma adminnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!